Saya bully itu adalah pencelaan atau sifat tidak terpuji, di mana kalau misalnya membully itu artinya mencela atau mengejek seorang, berkata-kata kasar atau merendahkan diri seorang. Jadi kalau misalnya bully, kata-kata bully itu sebenarnya kayak menyakitkan juga bagi orang yang terkena bully tersebut. Jadi itu termasuk salah satu sifat yang gak bagus. Bullying itu adalah suatu penindasan terhadap seseorang yang mengakibatkan orang tersebut menjadi trauma atau merasa tertekan dan tidak menjadi percaya diri. Biasanya itu ada di sekolah-sekolah yang intinya senior yang menyiksa juniornya atau mungkin teman sekelasnya sendiri. Biasanya dampak yang ditimbulkan ke si korban bullying itu biasanya korban jadi lebih agresif, terus juga susah tidur, korban juga bisa fobia sekolah, terus prestasi belajar menurun dan lebih suka menyendiri atau mengucilkan diri, mungkin karena dia takut kalau si pelaku bullying itu ngebully dia lagi, terus juga punya hasrat buat bunuh diri. Dari efek dampak atau efek bullying itu banyaknya sih ke arah negatif, cuman ke arah positif juga ada. Kalau misalnya ke arah negatif, anak semakin menyesali dirinya. Saya nggak bisa efek bully terhadap fisik. Kalau efek bully terhadap fisik tuh kayak dia tuh jadi merasa kok saya punya fisik yang nggak sempurna ya. Jadi menyesali dirinya sendiri. Terus dia juga semakin kayak punya beban buat dirinya sendiri. Jadi efek bully itu sebenarnya parah banget. Kalau misalnya seorang yang dibully biasanya rata-rata dia bakalan sendiri. Dia ngerasa nggak punya teman dan dia nggak tahu mau cerita ke siapa-siapa karena dia tahu dia punya kekurangan dan dia nggak berani maju buat ke depan. Jadi efek buruknya benar-benar parah, yaitu seorang benar-benar ngerasa sendiri, nggak punya siapa-siapa, dan dia itu hidupnya ngerasa kayak selalu bersalah dan dia nggak berani sama untuk melawan orang lain. Itu dampak negatifnya. Dampak positifnya itu mungkin beberapa orang yang udah kena bullyan itu merasa, oh saya tuh udah kena bully tapi saya juga harus bisa buktiin kalau saya punya kelebihan. Nah, saya juga pernah kayak gitu, dulu saya sempat dibully tapi akhirnya saya merasa kayak kalau misalnya ngapain sih takut sama orang yang bully kita, sementara pada akhirnya saya bisa menang, saya bisa ngalahin orang yang ngebully saya. Itu dampak positifnya menurut saya kayak gitu. Kalau misalnya menurut saya solusi yang tepat untuk menghindari anak-anak terjadinya bully itu sebenarnya tergantung pada orang tua dan guru yang mengajarkannya. Dengan cara gini, misalnya orang ngebully ya. Biasanya kalau orang yang bully itu dia itu belum biasa didik menjadi lebih baik. Contoh, kalau misalnya dia didik sama orang tuanya, jangan pernah mencela seorang karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Pasti dia juga nggak akan gitu. Rasanya pengen bully orang, rasa dirinya sempurna. Kalau misal sama peran guru juga penting kalau misalnya dalam mengajarin anak-anaknya untuk tidak berperilaku seperti itu. Soalnya dampak bully itu kan parah banget kan ya. Jadi kalau kasihan gitu kalau misalnya anak-anak yang udah terkena bully, solusinya itu kembali kepada orang tuanya sendiri yang ngajarin anaknya buat etika baik gitu. Kayak misalnya nggak boleh
berkata-kata kasar terhadap orang lain. Sama guru juga harus mengingatkan. Jadi pada dasarnya anak itu membuli itu karena peluang lingkupnya, itu pada dasarnya. Pada khususnya itu karena dia udah ngerasa sempurna dan dia butuh kepuasan tersendiri untuk membuli seorang. Menurut saya kayak gitu. Solusi yang tepat untuk korban bullying ini tuh biasanya ya, yang pertama tuh pastinya orang tua. Orang tua itu wajib banget buat nanya keadaan di sekolah anaknya tuh kayak gimana, terus di sekolah tuh ngapain aja, terus teman-temannya gimana dan ngapain aja. Nah, biasanya tuh kalau misalnya kita atau teman kita yang jadi korban bullying itu, usahain buat enggak untuk fight back atau nyerang balik, tapi cukup aja bilang gue gak suka diginiin, terus mendingan ninggalin aja, gak usah dilanjutin, gak usah nyerang dia balik, karena itu buat malah bikin si korban bullying itu makin menderita kalau ukuran musuhnya itu lebih dewasa dari dia atau gimana. Nah, terus usahain juga buat terbuka bicara sama guru BP, guru-guru mata pelajaran yang disuka atau orang yang menurut dia orang kepercayaan dia buat nyelesain masalahnya atau buat ngasih solusi masalahnya itu. Ya, usahainlah buat apa ya, teman sama teman itu tetap baik-baik aja, sama teman itu tetap berkelompok, nggak sendiri-sendiri, soalnya kalau sendiri-sendiri itu menurut aku sih itu tuh kayak terlalu menyendiri gitu kan, karena kita juga makhluk sosial. Oke, saya ingin menanya beberapa hal tentang Anda. Yang pertama tentang bullying ini, apa sih yang Anda rasakan setelah Anda tuh menjadi korban bullying? Saya merasa kesal, terus juga malu, pengen marah, tapi nggak bisa, cuma bisa nangis aja. Tiap hari terus kepikiran omongan-omongan dia. Saya tuh pengen ngebalas gitu, tapi gimana? Dia tuh kakak kelas saya nggak berani ngebalas dia. Oke, berarti yang ngebully itu kakak kelas kamu? Iya. Terus tindakannya tuh apa sih yang kakak kelas kamu lakuin itu terhadap kamu? Ya, dia tiba-tiba ngejek aku, ngehina aku, mempermalukan aku di depan umum. Terus juga bikin aku jatuh dan dipermalukan di depan umum juga, diketawain sama banyak orang. Padahal aku tuh gak punya masalah gitu sama dia, tapi dia datang-datang ngebully saya. Terus efeknya dari kakak kelas kamu itu ngebully kamu itu terhadap prestasi kamu di belajar itu ada penurunan gak? Atau malah gimana gitu? Enggak sih, kalau disangkut pautkan ke prestasi mah enggak ada, cuma yang terasa tuh sakit hati gitu. Kamu ngerasa depresi gak sih dengan tindakan seperti itu? Enggak sih, saya gak terlalu memikirkan hal yang seperti itu. Oke, kan kamu ini kan korban bully ya? Iya. Terhadap kakak kelas kamu nih. Terus caranya nih, solusinya nih bagi nanti teman-teman bully juga yang melihat, yang pernah dibully juga yang terus melihat video ini, terus saran ke mereka dan solusi buat ke merekanya tuh seperti apa sih biar bisa tidak kan suka ada yang depresi ya. Nah, itu solusinya seperti apa? Ya, pas dibully itu diamin aja gitu sampai yang ngebullynya itu capek, nanti juga dia berhenti sendiri. Terus juga dari hati kita tuh sabar gitu. Pokoknya jangan nyimpan dendam apa-apa gitu sama dia. Dan kita tuh ngebuktiin ke dia bahwa kita tuh nggak seperti apa yang dia omongkan. Oke, berarti menurut kamu bully itu positif apa negatif sih kalau menurut kamu itu? Bully itu positif, negatif yuk. Oke, okay, negatif ya. Tapi ada gak hal positifnya bagi kamu gitu? Hal positif?
ada sih, yaitu meningkatkan kesabaran kita gitu. Pokoknya ya mencoba untuk tidak menyimpan dendam aja, itu kan sebuah hal yang positif. Oke, berarti ada sisi baik dan sisi buruknya ya bagi kamu. Oke, terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan kami. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini bisa narik pembelajaran dari kamu sebagai korban bullying dari kakak kelas kamu ya. Iya. Terima kasih. Iya.